Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan memetik buah kesukaan bunda, yaitu buah duet. Sayang sekali sekarang buah ini sudah sangat jarang. Oh ya, untuk makan siang kita ada menu spesial. Semoga terhibur, selamat menonton. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan Bunda dan Kana. Kali ini ada Onti, ada Onti Puput, ada Bibi, ada Kakak Ara, dan ada Onti Sisil. Teman-teman semuanya, kali ini kita ada di kebun. Kali ini kita ngambil buah, kalau di sini namanya duet ya, duet. Iya, kalau di pake. Ini di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa ya? Duet. Duet juga kali ya. Iya, mati teh. Kita cobain. Rasanya enak sekali. Rasanya manis. Gimana? Manis ya. Ini buah-buahan yang waktu kecil sering kita ambil, biasanya ke kebun, ke sungai, biasanya metik ini. Berjuang. Enak. Manis karena udah matang kali ya. Iya, besar-besar. Lebih besar dari ibu jari. Rasanya udah ungu semua kayaknya. Begini nih kerjaan bunda waktu kecil. Nah, sekarang saatnya mempersiapkan makan siang. Makanan brunch. Brunch.
Ini ada sate. Ini tadi yang dibakar. Ini sate dari daging tuna. Terus bisa pakai sambal ini, sambal kacang, bisa pakai sambal kecap. Terus ini ada terong balado, ada acar, sama ini namanya palumara, tulang sama kepala tuna. Kuah kuning. Kuah kuning. Dia ini palumara khas Dompu. Jadi rasanya gurih-gurih, kecut gitu. Ini kuah kuning. Ini ada sambal mata. Mirip sama sambal mata sih sebenarnya. Ini dari jeruk sama cabe sama bawang merah. Biasanya sambal ini dimakan di daerah Dompu, biasanya buat yang bebakaran, bisa ikan, bisa ayam, bebek, dan teman-teman. Mau sambal mana? Mau kacang atau? Sate ceput. Sate bersama. Sate bade. Ini ada ayam, ada yang mau. Tahu ayamnya anu udang. Udang pagi. Enggak bisa duaan bareng berhenti. Pada nganggup itu lokal kalian mau enggak wajo. Eh, kumpul. Deh, Pak Kompem, Re. Dewat.